السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد الله تعالى على توال الإنعام وأشكره على تزايد المنن الجسام wa usalli wa usallimu ala muhammadin asyrafil anami wa misbahid dhalami wa ala alihi wa sahbihil al ghurril kirami amma ba'd saudaraku kita bertemu kembali menyambung pembicaraan yang lalu tentang belajar ikhlas pesan utama dari kajian ini adalah mari kita sama-sama belajar ikhlas Kita sudah pelajari sebelumnya tentang apa itu ibadah, apa itu ikhlas secara bahasa, dan istilah. Begitu juga fadilah daripada ikhlas, dan pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas. Yang terakhir adalah beberapa kalimat zikir yang kita bisa jadikan terminal pertama dalam belajar ikhlas yaitu empat kalimat yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk seyogianya kita tidak pernah tinggalkan ucapkan kalimat ini yaitu <tuh> <tuh> subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maknanya dan maksudnya ketika kita mengucapkannya apa yang seharusnya kita yakini dengan kalimat-kalimat ini dan apa outputnya kemudian sehingga mengantarkan kita kepada ikhlasul ibadah lillahi azza wa Kali ini kita akan bahas fenomena-fenomena yang muncul dari diri kita yang merupakan indikator ketidakikhlasan. Ya. Tapi kalau fenomena-fenomena ini muncul, kita tidak boleh ngejas orang lain. Ah, lu kagak ikhlas lo. Ya. Ini adalah ranah introspeksi diri kita. Diri kita dan Allah saja yang tahu hati kita nih. Allah Ta'ala yang tahu apa isi hati kita. Isi hati orang lain kita tidak tahu. Oh dia begini, gua, dia nggak ikhlas tuh, oh, dia ria' aja tuh, dia sumah ujub dan sebagainya. Allahu alam. Tentang fenomena yang muncul dari orang lain, kita serahkan kepada Allah Azza Wajalla. Jadi belajar ikhlas ini jangan buru-buru dijadikan sebagai parameter untuk menilai orang lain. Karena urusan ikhlas ini utamanya adalah berangkat dari kalbu. Dan yang mengetahui isi kalbu kita hanya Allah dan diri kita. Ya. Baik, fenomena pertama adalah yang menjadi asalnya yaitu ujub al-ujub dalam bahasa Arab al-ujub dalam bahasa Indonesia kita juga sering mendengar ajib ajib banget gitu apa artinya ajib itu dari bahasa Arab ajib Cuma pengucapannya aja kita yang tidak pas Kita menyerap kata dari bahasa Arab Kita lapalkan dengan pelapalan kita Yang pelapalan itu kalau dikembalikan ke bahasa Arab Maknanya beda lagi Dan ini banyak Bukan hanya ajib aja Coba kalau kita katakan ajib Kalau orang Arab dengar Dikiranya dia suruh menjawab Karena ajabayu jibu ajib Artinya jawablah. Please answer. Silahkan jawab. Itu ajib. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ajib. Pakai a'in. Nah, kata ujibun. Dari kata, dari huruf a'in, jim, dan ba'. Lahir dari tiga huruf tersebut kata ajibun i'jabun ujibun, ajabun dan seterusnya begitu morfologi katanya di dalam bahasa Arab Ujibun ala wazni fu'lun ini adalah sebuah perasaan, perasaan yang ada di dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang ajib. Ajib artinya apa? Dalam bahasa Inggris, itu amazing, menakjubkan. Itu dari bahasa Arab juga, takjub, takjub, kita sebutnya takjub. Itu dari bahasa Arab. Ta'ajub. Kita kagum. Kenapa? Karena ada kehebatan pada orang yang kita lihat. Kalau kita kagum pada diri kita sendiri, kita merasa dikagumi dan merasa hebat, merasa begini, merasa besar, merasa keren, merasa ajib. Itu namanya ujubun. maka merasa diri ajib, merasa diri ini amazing, ya. Ini kalau dipelihara kita akan menjadi orang yang tidak siap menerima kekurangan diri. Ini berawal dari prestasi. Kita semua punya prestasi ada yang prestasinya di dalam di sekolah ya belajar matematik pintar nilainya 10 nilainya 9 Masya Allah dikasih aplaus dikasih balon dikasih permen senang ya ada yang pandai bahasa Arab ada yang pandai bahasa Inggris ada yang pandai berenang dan sebagainya kita kan biasa memberikan uh, apresiasi terhadap prestasi tersebut. Dari prestasi tersebut maka akan berkembang menjadi orang yang merasa prestisius. Merasa prestisius itu adalah mu'jabun binafsihi. Merasa dirinya amazing. Merasa dirinya mengagumkan. Kalau kita merasa prestisius, kalau perasaan ini tidak di cover dengan zikrullah itu tadi maka selanjutnya kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim apa kata Allah azza wajal wa fawqa kulli dhi ilmin alim dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu ada lagi yang lebih berilmu ini lebih lagi, ini lebih lagi, ada lagi yang lebih lagi terus begitu. Wa fauqqa kulli 'ilmin 'alim. Pada puncaknya tidak ada yang lebih alim daripada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala kita ujub merasakan ada fenomena ujub dalam diri kita. Nah, ingat apa kata Allah Azza wa Jalla? wa fauqa kulli ilmin alim. Di atas setiap orang yang berilmu, ada lagi yang lebih berilmu. Berikutnya, kalau kita merasa hebat dan merasa ajib, merasa unggul, di bidang apa? Misalnya di bidang harta. Wah, saya punya mobil Ferrari, punya mobil oh, apa itu? Ya berbagai macam mobil yang terbaru saya punya, misalnya. Nah, ini apalagi sekarang berkembang nih, gila-gilaan orang-orang gila. Apa maksudnya? Kayaknya gila bener gitu, gila bener kayaknya. Makanya disebut crazy rich. Ini kan cuma istilah aja orang bikin. Ya inhiya illa asma samaitumha antum waabaku ma anzalallahu biha min sultan. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Najm, itu kan cuma label-label yang kalian bikin sendiri. Sebutannya crazy rich lah, rebutannya inilah itu ah. Itu cuma istilah-istilah yang kalian bikin. Tidak ada nilai apa-apa di mata Allah Azza wa Jalla. Baik. Ketika kita merasa hebat karena kekayaan kita, maka patut kita ingatkan diri kita. Wahai diri, dengarkan apa kata Allah Azza wa Jal. "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Nikmat apapun yang menempel pada dirimu, sesungguhnya itu dari Allah. Maka kalau sudah bilang Allahu Akbar. Siapa diri ini? Orang kaya raya, Ya, orang kaya kalau Allah pengen balikkan dalam sekejap bisa berbalik jadi kaya orang. Ih, kaya orang, ya berarti bukan orang, ya. Ada orang yang ingatannya, hafalannya kuat sekali. Dengan berbagai macam masukan yang ada, dia hafal cepat dan awet hafalannya. Katakan seperti itu. Banyak di dunia ini orang yang memiliki kecepatan dan kekuatan hafalan. Kalau Allah mau, Allah balikan dalam sekejap menjadi orang yang linglung, limbung, amnesia, hanya karena kesandung batu, kemudian terantuk batu juga kepalanya, kemudian dia amnesia, semua yang pernah dia hafal menjadi terlupakan sampai namanya sendiri dia lupa. Kalau Allah mau, maka dari itu tidak ada hebatnya kita ini. Apa yang perlu kita banggakan? Kemudian kita jadi ujub. Wama bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada diri kalian, semuanya dari Allah. Jadi kita siapa? Kita ini variabel nol. Coba di antara angka-angka itu kan ada angka nol ya. 0, 1, Oke. Okay. Diri ini variabel 0. Kalau Allah tidak kasih angka 1 di hadapan 0 ini, sebelum 0 ada satunya, kita kagak bakal punya nilai 10. Kalau 0 kita 2, tetap saja nol mau berapa digit pun nol nol, nol 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 terus nggak bakal ada nilainya nol ya nol yang membuat kita bernilai 9 miliar itu karena Allah Azza wa Jal berikan angka yang paling depan. Wa ma bikum min ni'matin fa nikmat apapun yang kau miliki sesungguhnya dari Allah. Ini mengingatkan kita. Kemudian kalau orang itu memelihara sifat ujubnya, maka dia akan merasa bahwasanya dirinya berhak untuk ngatur-ngatur orang. Ya, berhak untuk menguasai orang lain seakan orang lain itu harus tunduk patuh di bawah kendali dia ini lupa ya maka kita selain empat kalimat yang tadi juga seyogianya kita ingat selalu la hawla wa la quwata illa billah tidak ada daya upaya kita. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa, tidak -apa, punya kehebatan apa-apa, kecuali karena Allah kasih itu. Wa ma bikum min ni'matin fa Berikutnya ikhlas kalian dari sifat ujub itu dari ujub itu maka kemudian muncul fenomena yang lain namanya riak Ah, kata-kata ini juga ria, ya, ujub, ria, sumah, sudah banyaklah sering kita dengar, ya. Nah, izinkan saya dalam pelajaran ini mengajak kita semua, saya secara pribadi terutama, untuk belajar. Mereka diri ini, ya, menguasai diri ini, mengingatkan diri kita sama-sama agar kita sampai pada pulau ikhlas kepada Allah Azza Apa itu ria? Ria itu juga dari bahasa Arab, bukan bahasa asli Indonesia. Ria aslinya adalah dari ra hamzah kemudian alif. Ra'a artinya melihat. Ru'yah penglihatan. Kita sering dengar tuh, ru'yatul hilal. Melihat hilal, gitu ya. Ro'a, ru'ya, ru'ya. Itu melihat dalam mimpi. Ru'yatun berarti penglihatan kasat mata. Ru'ya. Artinya penglihatan dalam mimpi. Gitu. Kalau ria, dari kata roayuroi artinya memperlihatkan, mempertunjukkan, show. I show you. Itu. I show you my power. Aku tunjukkan kepadamu kekuatanku, kehebatanku. Aku tunjukkan kepadamu aku hafal sepuluh juz. Aku tunjukkan kepadamu aku hebat. Aku tunjukkan kepadamu aku ahli eh, di dalam bahasa Arab, dalam ini, dalam itu. Itu namanya ra'a yura'i ria'an. Itu. Nah, ini penampakannya mudah sekali ditangkap. Kenapa? Karena ketika kita melihat fenomena orang itu menunjukkan kehebatan, kan kelihatan oleh mata kita. Maka dari itu lisan kita kadang sembrono tuh. Orang ini aja. Kita gampang menilai orang itu ria. Kenapa? Karena dasarnya memang kelihatan. Tapi apakah permasalahannya dia itu Menunjukkan sesuatu yang baik, menunjukkan kebaikannya itu atas dasar ingin dipuji atau atas dasar pamrih sesuatu dari kita. Itu urusan hatinya. Misalnya, ada orang yang uh, memiliki kebiasaan bersodakoh, "Masya Allah." nggak ketinggalan kesempatan sodako setiap keropak amal lewat ambil rogo gitu kita ndak boleh menilai dia oh, ini orang ria aja masalahnya dia ria atau bukan itu hatinya tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri walaupun memang sesuatu amal itu nampak gitu sesuatu itu nampak bukan berarti ria. Itu ria itu urusan hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka dari itu, pelajaran ini bukan uh, sebagai alat untuk ngejas orang. Tapi pelajaran ini adalah alat untuk mengingatkan diri kita jangan seperti itu. Ya. Akan terjadi riak di dalam hati kita. Awalnya itu dari ujub, dari ujub maka kemudian kita pengen orang lain lihat bahwa kita hebat, bahwa kita hafal Al-Quran, bahwa kita pandai bahasa Arab, bahwa kita orang soleh, bahwa kita suara baca Al-Qurannya bagus. Ini mengingatkan diri kita, wahai diri yang ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, ingin supaya orang dengar kehebatan kita dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Mari kita belajar ikhlas, كيف khalafu minha. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan diri dari kemungkinan munculnya riak di dalam hati nih. Caranya kata para ulama i'mal kama yuhibbullahu wa yardah. khalqi walazim khaliq. Caranya adalah amalkan saja apa yang disukai Allah, apa yang diridhoi Allah, dan lupakan apa kata orang. Lupakan penilaian orang. Jangan katakan apa kata dunia, apa kata orang nanti, apa kata tetangga nanti, untuk menghindari ria ini. Ada yang terpleset justru ke dalam ria. Kalau kita beramal untuk mendapatkan apresiasi orang, itu syirik. Lalu karena takut dibilang ria, lalu kita tinggalkan amal soleh tersebut. Itu ria. Jadi bagaimana caranya bisa bela, uh, bisa selamat dari ria ini? Iamal kama yuhibbullahu wa Kita tahu amal ini disukai, dicintai, diridai Allah, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka mengamalkan. Contohnya kurban nih. Ya, kurban berkorban. Ah, saya kurbannya di kampung saja, biar nggak ada yang dengar. Orang-orang kompleks ini nggak usah ada yang dengar kalau saya berkorban. Jadi pura-puranya tidak mengamalkan gitu. Jatuh ke dalam ria itu. Kenapa? Takut dibilang ria sama dengan pengen dibilang ikhlas kan? Oh, dia mau orangnya ikhlas gitu. Kalau uh, kalau beramal dia nggak ria gitu. Supaya dibilang ikhlas takut dibilang ria. Jadi kuncinya bagaimana? Amalkan saja. Anda tahu ini sunnah. Anda tahu ini diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Anda tahu bahwa ini disukai Allah dan Rasulnya. Amalkan. Lepaskan diri dari penilaian orang. Whatever they say, mereka mau bilang apa? Please, gak usah digubris. Apa kata Allah aja deh beres. Apa kata Rasulullah aja deh beres. Orang bilang apa, mau bilang apa? Pikirin amat. Ini the power of PA. Pikirin amat dalam hal-hal tertentu seperti ini dalam menjaga keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jal, agar kita tidak terjangkiti oleh penyakit ria maka perlu dalam hal ini perlu kita memakai the power of PA pikirin amat ya Walazim ru'yatal khaliq Dan selalu berorientasi pada pandangan Allah Allah memandang hal ini apa? Contoh ini Memelihara jenggot Apa kata orang ya? Kalau saya memelihara jenggot saya Ntar orang bilang teroris Pakai jurus PA, pikirin amat. Apa kata orang? Yang penting Allah suka. Yang penting Rasulullah sudah menyuruh. Allah suka. Rasulullah suka. Ente kagak suka. Pikirin amat. Tuh. Kalau ingin memelihara keikhlasan. Selanjutnya, ya sama dengan ria adalah sum'ah. Bedanya apa? Kalau ria itu adalah penglihatan, sum'ah itu dari kata sami'a yasma'u mendengar. Ya, merasa bangga karena didengar oleh orang. Sehingga kebaikan-kebaikan kita, kesolihan kita, kuduk banget gitu didengerin orang. Biar orang dengar gitu. Tapi, kalau misalnya ada orang melakukan amal soleh, diperdengarkan kepada orang lain, dikasih tahu kepada orang lain supaya orang lain dengar gitu, jangan juga kita menjudge, ya, menghukumi. Oh, dia sumah aja tuh, ria sumah, emang dia orangnya begitu, gak boleh. Itu urusan kolbu orang urusan hatinya dengan Allah azza wa jalla. Yang tahu dia sum'ah atau tidak itu hanya Allah dan hatinya. Tapi pelajaran ini fungsinya adalah alat untuk menjaga keikhlasan kita. Bahwasanya kalau muncul ada perasaan dalam diri kita supaya kita didengar orang, gitu. Bagaimana? Sama dengan riak lakukan saja. Apa yang dicintai dan diridai Allah, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakukan saja. Terlepas dari apakah komentar orang. Eh dengar-dengar dia kalau sodakoh itu nggak kurang dari satu juta ya, pasti itu kalau ada juta-jutanya tuh pasti dia tuh. Iya ya, ah itu sumah aja nggak boleh gitu ya selanjutnya ikhlas kalian di antara fenomena yang merusak keikhlasan kita dan merupakan fenomena ketidakikhlasan adalah Ingin diterima oleh semua kalangan, ya akhi, ya ukti, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita kan untuk Allah, bukan supaya orang simpati, supaya orang berempati, supaya orang kesian sama kita supaya orang kemudian mendukung kita dan memberikan suaranya untuk kita bukan itu toh ibadah ikhlas karena Allah azza wajal jangan berpikir bahwa kita akan disukai semua orang manusia itu punya lisan sebagaimana kita punya lisan dan orang-orang itu juga punya mata, punya telinga, serta punya kepala. Li kulli insa'in ra'sun wa fawqa kulli ra'sin sya'run wa tahta kulli sya'ratin fikrah. Setiap orang punya pala, di atas palanya ada rambut di bawah setiap helai rambutnya mungkin ada pikiran-pikiran yang bertaburan. Bagaimana dan apa yang dipikirkan oleh orang itu tentang diri kita, kita tidak tahu. Apakah semua orang suka sama kita? Kalau misalnya kita berprestasi, apa semua orang suka? Kita tidak tahu. Kalau kita jadi orang soleh, jadi orang baik, Apakah semua orang pasti suka? Belum tentu. Ada orang menghindari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memelihara jenggot. Kenapa? Apa kata dunia? Apa kata orang? Gimana kata orang nanti ya? Gimana kata pimpinan? Ya, akhi, la tudraku. Kata para ulama, keridhaan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan ada batasnya. Kita ikuti yang sini, yang ini kagak suka, kita ikutin yang ini, ini kagak suka. Terus supaya semua orang suka, jadi sewaktu-waktu saya berwarna merah, besok berwarna hijau. Itu kayak bunglon. Muslim bukan bunglon. Jangan memiliki karakter bunglon. Dalam masalah beragama, kita sesama Muslim sering mendapati perbedaan. It's okay, berbeda di antara kita wajar. Yang tidak wajar adalah kalau kita sengaja berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Antar kita mungkin belajarnya beda, di mana kita belajar, apa yang kita baca beda. Tingkat pemahamannya beda-beda, ada yang cuma bisa dari terjemahan, ada yang ngerti bahasa Arab ada yang lingkungannya NU, ada yang lingkungannya Muhammadiyah, ada yang lingkungannya Persis, ada yang lingkungannya Muhammad NU. Macam-macam kan. Maka terjadi perbedaan wajar. Menjadi tidak wajar kalau Anda tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan sesuatu, Anda lakukan berbeda. Kalau Nabi alaihi wasallam sudah tegaskan begini kemudian Anda menyelisihinya, jelas jadi selama apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa kata Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama juga menjelaskan oke okay, lakukan adapun sikap pengen diterima kelompok sana, pengen diterima juga kelompok sini, sehingga ketika berada di kelompok sana, kita menyamakan dengan kelompok sana. Kelompok sini, saya bersama kalian. Itu dulu di zaman Nabi SAW, sifat itu dimiliki oleh kelompok ketiga. Yaitu kelompok munafik. Karena kelompok pertama adalah Al-Mu'minun, Al-Muttaqun. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan pada lima ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Kelompok kedua, dua ayat berikutnya, enam dan tujuh. Itu orang-orang kafir. Jelas nih, putih, hitam. Yang di tengah-tengah nih, abu-abu. Muzabzabina baina zalik la ilaha ula wa Bimbang antara kedua kelompok ini. Ikut mukmin apa ikut kafir? abu-abu. Jangan abu-abu. Berikutnya, ikhlas kalian di antara fenomena ketidakikhlasan adalah ingin unggul tak terkalahkan. Ini musibah. Ini berawal dari ujub. Karena merasa berprestasi, maka kemudian merasa prestisius Merasa bergengsi apabila perasaan itu dipelihara oleh kita dalam diri kita, maka ini berbahaya. Jika kita merasa berprestasi di hadapan Allah, maka kita selanjutnya akan merasa paling prestisius di hadapan makhluk Allah, merasa paling berhak atas privilege. Ingin didahulukan, ingin selalu diistimewakan, ingin dikenang baik tanpa cacat. Mari, perasaan-perasaan ini kita kalahkan. Yang terakhir, ikhlas kalian dalam sesi ini, kami mengajak untuk belajar ikhlas dengan cara mengikhlaskan pencarian ilmu kita tentang syariat Allah agar kita menuntut ilmu hanya karena Allah. Ada sebuah hadis yang sanadnya dinyatakan jayyid oleh Al-Imam Al-Iraqi ketika beliau melakukan takhrij hadis-hadis Ihya Ulumuddin di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al Imam Al Ghazali rahimahullah terdapat banyak sekali hadis. Ada yang maudhu', ada yang dhaif, ada yang sanadnya baik. Di antara yang sanadnya baik ditakhrij oleh Al Imam Al Iraqi dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 89 dan hadis ini berasal dari riwayat Al-Imam Abi Dawud pada nomor 3664 Sunan Ibnu Majah 252 dan Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal pada nomor 8457 Rawi Awalnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man talaba ilman barang siapa yang menuntut ilmu mimma bihi wajhullah ilmu yang seharusnya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan wajah Allah yang mestinya diikhlaskan hanya karena Allah saja tapi dia menuntut ilmu dengan tujuan liyusi babihiyah aroban minad dunya, dengan tujuan untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan gelar, untuk mendapatkan uh, apresiasi, applause, untuk mendapatkan kedudukan jabatan dunia, mendapatkan wanita yang cantik, mendapatkan jodoh yang baik dan sebagainya. Semuanya itu supaya dia dapat dunia lam yajid arfal jannati qiyamah maka penuntut ilmu yang seperti itu dia tidak akan bisa mendapatkan aroma surga aromanya saja nggak dapat bagaimana bisa masuk surga naudzubillah summa naudzubillah ikhwah sekalian pada penghujung kajian ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya pribadi dan keluarga saya keluarga besar pesantren al mahad The Islamic Leadership Training College juga ikhwan dan akhwat seluruh pengajian yang saya bina juga kaum muslimin muslimat dimanapun berada mari kita menyatukan diri dalam barisan ahlus sunnah wal jamaah kaum muslimin yang mengikuti salafnya yang saleh para sahabat radhiyallahu anhu para tabi'in dan tabi'i tabi'in yang telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengaplikasikan Al-Qur'anul Karim. Mari kita belajar untuk bisa memperbaiki ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan kotori hati kita dengan ujub, riya, sum'ah. تكبر. اسم الله عز وجل. بن بن غيتا صلاله. وانت بيسا اخلاص. كرنا الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته